Dame ni di matana sungurung siang saluhut na roha. Imam mangaramoti ate-ate roha dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus tu katai. Amen. Hatani di bata di bagasan minggu ta sadarion. Imam minggu Advent na paduahon. Tersurat di Filipi sada ayat tulu sahak roni sapulu sada. Songonom maridok di sini. Mauliate hudok tu debata ganup huingot kamu. Tok-tong manaksa di hari pe hutang nyakko kamu sudina. Sian lasni rohaku do huula tang yaki. Ai huingot saormuna tu barita nauli sian mulanai. Sahat rodi nuaeng. Apalaom maposni rohaku. Naupukau laun nadenggat di bagasak kamu. Patuluson di idoi. Saha rodi ari ni Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku midah hamu sudina. Alana di bagasar rohaku hamu. Aira partohab di asini rohana tua widu hamu saluhukna. Dina tarhurung iau. Nang dina hutar yason. Jala huwa dolhon barita naulii. Adebatado saksiku di balgane siholhu midah hamu. Mangihuton pangasi ini Kristus Yesus. Jalaod do hubangido naing malam sumurung holong di rohamuna marurat di parbinotoan doho di nasa panibangio pertodion laho manakasi narumikoti asa polin hamu sopar tuk Tuhan sahat rodi arini Kristusi asa ramos hamu mar parbuehon hati goran mar hite-hite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata. Ima sahakna, horasat pen madihita saluhutna. Marat pen lapatanna manomu-nomu. Dia masih pai mauta ima haroro ni Kristusi. Haroro ni Yesusi laho manopot hazol maunon. Haroro ni Yesusi manopot hita disadok perdalanan ningoluta. Atpen pola dota rayaho ni sape opat hari minggu Advent. Dungi pe asa sahat tita tu pesta bulun. Ima pesta hari hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus si. Naga pe suku-suku nu aing basa pola iko songoni lileng na. Ala memang marhite Advent dada holan nama rayakon dalam arti manomu-nomu kita secara pasti. Alai marat pen ikon do torus halak nama rat pen ni saluhut halak na porsia proaktif mengevaluasi perdalanan ni ngoluna si sadok ngoluon apakah hidupnya patut dan bisa menerima kelahiran Yesus itu atau tidak. Tasukku bema jo hita noai. Moloro Tuhanian non, molo tubuh Tuhani. Boi do pasti honommu bahwa dirim rumah tanggam ngolum persaoranmu sudena gabe palungan inganan hatu tubuh di Yesus ini manang nadang ido naik kon koreksi otak ala ni udok nak kini kan manomu-nomu bukan dalam arti pasif tapi manomu-nomu harus proaktif ala ni di panomu-nomu onon tapi reng ma aka tema-tema manang topik-topik minggu saliling masa Advenok kita. Nah perjolo na di hari minggu, nasalku di minggu Advent na perjolo. Nunga diajak kita asa mengulu di bagasan hadamil. Diajak bahwa seluruh hidup orang percaya, persekutuan hidup orang percaya, dan kehadiran orang percaya harus menjadi kehadiran yang membawa damai sejahtera. Rumah tangga taiko do gaber rumah tangga nagok damai. Persaurata di masyarakat do dia kepunguan iko mengulu di bagasan damai. Lalu Roma di minggu Advent na dua honong topik minggu ta mengajak kita asa mengulu di bagasan habadiaon. Lapatanna diajak kita asa terus menjaga kualitas ningoluta teruji dalam segala keadaan. Terus merhabadiaon menjaga hubungan ta yang terus menerus aktif dengan Tuhan. Lalu di minggu naro diajak mahita muse asa mangulu di bagasan parolopolopon. Godak baru kilon, godak sitaonon, tapi sukacita olopolop tidak boleh hilang dari kehidupan orang percaya. Berkamu nama kualitas ningolui. Mardame, marhabadiaun, marlulupulu. Sahak matu minggu at pendapa patung muse. Tomuhamu maibana, napi narbaga-baga ni jahubai. Asa bere kamu nama, atong perilaku kualitas ningolu,
ido naikon jaga hodop ta sipa tu reota saliling marat penol. Alani ikon fokus mau tu diriku, fokus mau tu ngoluku, mananda sudi perdalanan di ngoluku. Apakah hidup saya ini dalam kualitasnya yang terbaik dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan ini. Saudari sahab mahita tu mingguat pendapat dua honon. Diajak mahita sama ngulu di bagasan habadiaon. Saudara, marhabadiaon, hidup suci, hidup kudus, berarti sama sekali tidak tercemar, tidak najis, dan tidak kotor. Alani mulut abek tu bagasan gulutan yang lapata natalapati habadiaon ini. Boha, bodoh jumpang. Memang kita harus akui bahwa tidak ada hidup manusia yang sempurna, yang tidak tercemar, yang tidak kotor. Aisaluhu dohi tamar dosa. Hidup anda soalnya yang tadi ada tadi, nang mata nak pat saluhu na do mar dosa. Alai boha dosa sitong na, ngolu na marhaba dia unu molo songoni do. Tapi reng majusian bahasa asli na. Marhaba dia un dalam bahasa asli, didok kados. Artinya terpisah atau tidak campur dengan orang lain. Jadi halak nabar habadiaon ima halak yang mampu memisahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Holat tu dibata. Boleh ada apapun di dunia ini, boleh segala ada kenikmatan yang ada di dunia ini, dan bui bana terjerumus tu sih. Dan bui bana mengulur di bagasan kenikmatan ini. Alah dia boleh mengambil batas untuk hanya berhubungan dengan Allah. Atau dohot hata nasing halak nabar habadiaun ima halak yang mampu memisahkan seluruh hidupnya dari segala sesuatu yang menghalangi hubungannya dengan Tuhan, sehingga orang yang hidup kudus dan nabar habadiaun itu harus semakin dekat dengan Allah dan terus menerus membangun relasi yang sungguh-sungguh dengan Allah. Alani relasi nai, alani hubungan nai, alanong dipaasingi bana, ngoluna holan tu debata, disido halak nabar habadiaun iko barani doi mandok, tidak terhadap segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendak. Nabe, halak nabar habadiaun barani doi mandok tidak tuaka dosa dohot nasa hagio niporti. Bahkan dohonoku halak nabar habadiaunima halak nasoolo paihutihut hasonangan nadi portibio namaralo tulomo ni rohani debata. Alani marhide turpuk tau diajari mahita. Bagaimana harus merawat kekudusan itu terlebih dalam masa-masa advenon. Nabe disom mata pature suji. Bohado na salilengon kualitas ni hubung aku dohot debata. Bohado au mampu menarik diri. Sian nasa nasoni halomohon ni debata. Asalam ture, benar tidak ada yang sempurna. Tapi saya harus pastikan dengan relasi saya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Maka seluruh hidup saya dari hari ke hari akan terus menerus saya baharui dalam segala hal. Atau bohama baheno temajagai. Nah perjulu diajari turpukom mahita. Asa tok-tong saor tu barita nauli. Tetap setia dan bersungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Halak nabar habadiaon asa boi terjaga kualitas ningoluna. Totuhu ikotorus maau saor tu barita nauli. Tardok huriane baru do huria Filipion. Totu songon huriane baru godang doa kapsi parukil hononna. Songon huriane baru pasti tertati dalam berjalan. Songon huriane baru pasti godaan-godaan pasti banyak. Boy doi sial luar, boy siap bagasan. Jala hur songon huriane baru dohono tama. Mereka masih belajar dalam banyak hal. Sarupa doi songon dana da baru tubuh. Lapatanna tung menggerak ko tangan nape masih ajar rupi. Menggerak kopak nape marsi ajar dopei. Apalagi mana yang lemar tugar ngelam daui. Lapatana di semua proses pertumbuhan itu semakin diuji dalam segala hal. Alai dan tersulat di nasida. Mereka masih muda, godaan banyak, tapi godaan itu tidak bisa menyeret mereka
Ala boha, mereka dari awal sampai surat ini dikirim oleh Paulus, hidup mereka adalah hidup yang bersekutu dengan firman Tuhan. Persaoran dohot hata ni debata, natorus manorus, ido mabain kualitas ni ngoluna sida, kualitas ni persaoran na, terus terjaga dalam banyak hal. Udah mana di rumah tangga besoni. Saliling rumah tanggai, gabe rumah tangga, nahot mersaur dohot hata ni debata. Gelombang apapun datang, alai pertanyangoni, persaoran dohot hata ni Tuhani, nga mampu menguatkan hidup. Rumah tanggai mangalo galubang manangah hape tahu. Jala kita harus jujur Bapak Ibu dan Saudara. Pertanyangon, persaoran nasongonido na menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tebuak majo pengalaman no tunguluni halak batak dah. Halak batak pe boy lam survive dalam segala hal, boy kuat dalam segala hal, boy diperhitungkan dalam segala hal. Dupe robarita nauli. Hasa sahat ni barita nauli tu halak batak. Hidung mempercepat, mendinamisir ngulu di halak batak. Sehingga mampu meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang tradisional, memasuki kehidupan yang baru dalam segala hal. Tapi ring mah, ro barita nauli, ito ro manang musyaka persikolan. Barita nauli dong mengajari halak batak, harus menuntut ilmu. Ida mana idia dong gereja, saya bayang masih persikolan. Dakolan ilmu alai berita nauli do mangajari halak batak mangargahon nak kasehatonna idubanna mulai na jolo sampai sonari di mana gereja dibangun maka klinik kesehatan juga menjadi sesuatu yang harus dibangun dan diperhitungkan saurduk doi sehat fisik sehat mental sehat secara intelektual lalu sehat dia secara spiritual juga. Berita-berita nauli do nang ditadahalak bagaimana teknologi pertanian semakin canggih. Hidupan pola pertanian ini semakin baju dalam segala hal. Lo misia ni, berita-berita nauli do borua di halak batak. Dak kola dijabu pe. Alai borua ini nunga diajari menjadi perempuan yang kreatif. Kata darora suster Ermieda Herder. Yang melatih wanita batak menjadi wanita-wanita yang kreatif. Tapi yang malu kita harus jujur bagaimana putri-putri orang Batak itu menjadi putri-putri yang dibanggakan dalam banyak hal. Di Jabuni sema, borua, boruna menjadi sesuatu yang diandalkan. Muluna julu kan, maka anak bawa odo. Anggun waeng, borua nama. Itu benda banggahian. Halak Batak mengendeho boru panggoaraki. Luar biasa memang. Bagaimana orang Batak itu semakin baju dalam banyak hal. Dumuse tapi rehma berita nauli do mengurupi halak batak menyadari ketertinggalannya lalu terus memacu diri ijabatan dia mah nasu diperhitungkan halak batak berkamu mah apapun jabatan di negara ini pasti bisa dipegang oleh orang Batak benda mulut apa dumu tu cita-cita apa takon hasangapun hagabion hamoraon hasangapun 2005. Nah, saya lihat tu kesempatan kami bersidik kita. Ah, anggo lihat tu tuan kami pasti dapat. Alai kalau nak panggil dua ni dua warga baru rumah super jodoh kan itu naik. Nah, aku ni mesti beri kamu nama. Juma ni 10 itu, dujuma ni 10 el. Ini soal keturunan. Nah, jolo, mungkin kita berpikir soal jumlah. Siapa jumlah pun ah, tapi kira mah. Marpa, Marpino Pari, luar biasa. Hidupan dimanapun orang Batak, dimanapun dunia ini bisa ditempati. Istilah kuna seriku pakai, selama marsisi gobe halak Batak ngadok tusi. Alai bereng mah, para dima bergeser kembali. Toho mah, jumani 10 bidu, tu jumani 10 lalu. Udah soal jumlah be, tapi soal kualitas. Seada be, alai kualitas ngetari be. Nah, neng dohonoku di halak Batak keturunan dia juga diperhitungkan. Harus menjadi keturunan yang bisa diperhitungkan dalam segala hal. Tapi mengenai hamoraunah, boleh suku halak Batak bah. Apa yang tidak dimiliki. Orang kaya Batak juga sudah menjadi orang kaya yang bisa diperhitungkan dalam segala hal. Berkamu nama, dalam segala aspek. Alani dan adong boy halak Batak menyombongkan diri siapapun dia.
dengan apa yang dia miliki sekarang ini. Saya harus katakan berdasarkan firman Tuhan, itu semua adalah karena kekuatan hasasaur haroro ni berita nauli tutonga-tonga ni halak batang. Alanido bagi kita sekarang, molosongoni mapakorhon ni berita nauli, mempercepat, mengalihkan kemajuan, mabainak keperubahan-perubahan. Kita pun nak membiar biar. Hal yang lebih baik di masa yang akan datang pasti Tuhan berikan. Holano kuncina, unang lupa kita terus marsaur di berita nauli. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada berdoa. Apa sih ya? Moloroi son debat aman dokor. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kananmu dan membawa kamu kepada kemenangan. Ngare. Alani lam mersiho hot maho Tuhanani Tuhani. Lam dapotom ma Tuhani. Biarlah firman Tuhan terus menerus mendinamisasi kehidupanmu. Unang surut, unang lemah, unang margale. Tantangan tidak akan bisa kamu hempang. Sama dengan gelombang laut, tidak akan bisa kamu hentikan. Tetapi kualitas kehidupanmu harus menjadi kualitas hidup yang bisa kamu perbaharui setiap dalam segala hal. Percaya ajar kita, dia kau punin apursiai tokoh-tokoh dalam sejarah Alkitab. Bagaimana seorang Ayub mampu bertahan dalam imannya sekalipun benturan hidup dialami. Hartanya hilang, anak-anaknya hilang, kesetiaan istrinya juga hilang. Alayang goibana, terus do mangulu di bagasat dewa tanah. Abraham juga seperti itu. Janji Allah tidak langsung terpenuhi, tetapi dia tetap setia. Allah ini mulu saya terima rekonu aheng. Unang murah ho madele. Unang gabe tarik diri ho. Mulu tung lam godak panosa nga dalam segala hal. Lam perseranggut to Tuhan ini. Mulu lam songoni panosa nga kasahit. Mulu songoni akabu panekan nga ka ekonomi doho dia na macam. Persauranmu doho berita nauli. Ikondo persauran yang harus meyakini bahwa kemenangan akan saudara raih di masa yang akan datang. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lihat kamu? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Alania seboi tanggungmu tairu tatiru ma Pauluson. Dang diri nai pangasahon, dang gogo nai pangasahon, dang pengalaman-pengalaman nai pasahon. Alai dia mengandalkan Tuhan yang ada di dalam dirinya itu. Tuhan lamar gogo ma'ahu. Ay nunga mangoluho. Nunga miyako di bagasan ngolukon. Jala hodo mangalehon gogoi. Hodo mangalehon semangat i. Disima Paulus barani. Maaf, disima Paulus mampu mandok. Mauliate tu debata. Jala manang yakon nasida ganup tiki. Ala saor ni berita nasida tu berita nauli. Ngapa? Ala nang manguli bagasat Tuhan ido. Neng dohono ku halak nang manguli bagasat Tuhan ido. Halak nang mau nang di bagasat Tuhan ido. Mampu makalacon hamajuun ni nak halak nasi. Dohot hata na sering kupake ima. Halak nang selesai tu dirina. Ido halak na boi makamalatiun hamajuun ni halak. Nagoda nga jolma dak saido metu dirina ala neng halak diurusi. Oleh karena itu bereskan dulu dirimu. Jangan selalu sibuk mencari kelemahan orang lain. Tapi syukurilah, berterima kasihlah kalau orang lain mengalami kemajuan dalam banyak hal. Ayo majui rohanguna, lasolas rohangu tetanggamu maju. Lasolas rohanguna todongmuna maju. Garu halahan las roha maju. Biar kamu sona halak Jermanau
alai hola telu Jerman Piala Dunia doho tiba marsak. Bae aku ma. Ah mabain. Ala na huilala. Ai mulu dong baju dong, ada baju ni badui. Ala ni bo ado hita ibagasan moluon, asa boi terus meyakini dan selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan, bukan hanya karena hidup kita, bukan hanya karena hebat kita, tapi orang lain juga akan, ketika orang lain juga mengalami kemajuan itu. Tapi ada tahu lah maya teh, mulai maju tetanggam siakko, mulai ate ma doktu Tuhani. Mulai maju akahanggim siakko, mulai ate ma doktu Tuhani. Ate, ada umat karena masih paru-paruat Tuhan nami, aku horas ma, ay saya dia lilingai kurana mengguluo. Unang gualan di pangala hoku doho tak ada dan aku haduan hona uhum di debata. Dah jaga bi. Dungi muse isi nasolas rohana rohan. Mulu guru na baik, gue bana guru na hebat, nalasa rohani murid na jago. Eh kan hidup mai. Jadi opes orang hidup Paulus. Ala ibana dah nama buka huriai. Ibana permuru-muru dipakai Tuhan ini. Nalasa rohana dukun lemah julam sahur huriai dihatani debatai. Makanya saya harus katakan setiap murid berjuang terus. Kalau saudara mengaku sebagai seorang murid, menangkan hidupmu, bangun kebanggaan bari gurumu. Sebagai seorang anak, menangkan hidupmu, bangun kebanggaan kepada orang tuamu. Ini adalah realitas yang harus kita bangun. Dungi musyair kamu na Paulus odak saya hola lasrohana tak saya hola madok mau lihat itu Tuhan ini alai hutang yakon dohamu. Ngapai? Ima aja tak saya lah holan lasroh aku bahaya maju ni. Mau lihat tema Tuhan tak saya. Buah di bagasi tangiangmu. Hidup mana di Paulus di sorg benar-benar di tangiak kau di mana doh? Huriai diganuk tiki di bagasi guluna. Abe ima ulalah deh. Halak namar saur doh debata. Halak namar saur Tuhan ini debata. Takas doinang masih tangiangan. Masih tangiangan mana di bagasi guluna. Imana perjolos ya turpukon. Lalu napa dua hon hidup harus menjadi kesaksian. Walau boi do jaminommu bahwa sudi perjalanan di golum dilaksni roha dohot arsak. Iko gabe tiruan. Iko gabe sikidang inoni. Iko gabe kesaksian itu halak nasing manengdang. Tapi realitasna ditiki di tongos Paulus surato di penjara di mana. Boi do bayak konomuna noai ngulu na terpenjara. Alai ulangi bayar koko penjara nuaeng. Lembaga permasyarakatan nuaeng angku nuaeng oke ngelibi manusiawi noni. Ileo tiki olahraga. Bahkan ileo tiki mau ngasah keterampilan. Berkomunikasi bebui. Bacuma dulu jol mama manfaatkan nuaeng salah dan gitu. Hasahato pe ulu dikendalikan sian penjara. Ulang bayar koni. Alai penjara dalam zaman Paulus itu adalah penjara yang sangat sempit. Bukan hanya gerak, ruang geraknya yang terbatas. Komunikasi pun tidak ada. Artinya semua serba tertutup. Bisa membuat dia tersiksa secara fisik dan fisikis. Alai berekamu nama. Dang di loasi bana. Gabe terpenjara. Toddi dohot hapor siona. Saya lihat udah. Maruki libana. Terpenjara dagingnya. Alayang gotol di dohot hapor siaona dan dohot terpenjara. Ini woi bana merpadidangi. Alani odo si pilih kata di bagasan gue luar. Ini ngobada boi do godak si tawonon. Boi do godak ngarsak. Rosahit. Dak danak pedang apalah boi dia tusi pikiran. Udok ma. Pisik. Hirana galebe rengu. Alayang gotol di dohot hapor siaona dan boi terpenjara. Berkamu gajah. Gajah pak na doi ratte. Alai doho tutok-tutok ngetar ratte. Semangat na petar ratte. Gogo na petar ratte. Ujungan tak subuh ibadah melepaskan diri siani. Unang masuk kita tuh hal nasongoni. Artinya saudara, iman saya, jiwa saya harus saya menangkan dalam segala hal. Alai memang seolah-olah sebalik nga songono jol mato. Bisik nga bebas. Daging nggak bebas, alai tordina hapor siawan nggak terpenjara. Ya kau tuh sebenarnya sudah diwini bemeda deh bang. Boy lu naik secara fisik, boy lu pita mana tuh dia.
alayang go toddi do hot kapor siaw nganate. Ido banda murah madili. Ido banda murah marungut-ungut. Ido banda gabe murah merdadi. Manari diri ma. Alani pasti hot. Saya, hidup saya tidak boleh dipenjara oleh apapun, termasuk oleh berbagai persoalan dan tantangan dalam kehidupan saya. Filipi sada ya walu, aide batado saksiku di balgan sikolku mida hamusudi, mangihuton pangasini Kristus Yesus. Mereka mau nama, oma kualitas ningolu na sesungguhna. Boy do ibana marukil, boy do ibana terpenjara, alai dijaga ibana dodo kualitas ningoluna. Hadirionna, bahkan barani ibana bersaksi. Debatado gabe saksiku. Wah. Molo marukil ho, boy do bijaga ho hata-hatam. Molo marukil ho, boy do bijaga ho persauramu. Moro marukil ho, boy do pe jaga ho kehadiranmu harus menjadi kehadiran yang memberi inspirasi dok semangat nasi. Tok kena tau sukun. Molo marukil ho dok sidaona go. Wah. Boy do pe tak kasih jaga ho. Holong ni roham tu mata do dadan. Satabi ga gudang nuai ngala di parkilon na. Anak na bilang ipar dulio pe. Hol na muru-muru be jam. Jaga be tata be on. Alani ku barani do ita sama si Paulus on. Mana ngah pe na masa. Kualitas ini hadirioku, tatanan hidup saya secara emosional harus terjaga secara terus menerus. Iban dan doa ingobere kamu nama, naguda ngejolma ala di paru kilona, karena perut lapar, akhirnya melakukan kejahatan. Aibu ado baino tuan nami, nahaci tapani ya dibutuhon. Jadi mulu nang mangak ko gabi hasahato maulomu, mulu nang mangak ko. Hal-hal ngasih matekanomu. Lu bisa ini naik pengotok kutuh kita bah. Boy doho marsi taonon. Alay unang gak bisa makluman ni halak ko. Ayat tu si mada wah mulu tu pesongo ni pak kata yon niba baru kilo nodo ma bah ini. Dia lah maru kilo lomo mama doh hatam. Halak nggak tersinggung gue ko. Ya atas nama hukum si paru kilo. Ini harus kita tata dalam segala keadaan. Hidup anda di barani Paulus mandok. Naungi pareso ibana do dirina. Naungi mereng ibana do boha perdalangan di hapor siau ni. Jala songon dia de bataha. Mangulai bagasan ngoluna. Jala torus manorus nama kamunakong ngoluna. Yaya onomi. Apalau ma pos ni rohaku. Naungu puka ulau na denggan di bagasa kamu. Patuluson ni doi. Sahat rodi arini Kristus. Ngabe? Padu mutu ngolung dah, usaha ya tu selai. Mana ngapi nama saya bagas ngolung. Saliling diyakini ho, bahwa kamu memulai kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Selama kamu masih yakin bahwa Tuhan itulah yang mengantarkan kehidupanmu kepada kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Atik pesusan wae. Apalau mapos nerohaku. Naung upuka ulau nadengga di bagasa kamu. Patuluson ni idui sah rodi haroroni Kristus. Lapatan na debata do nama monaya kaulaun barbari tahoni di tonga-tonga nasida. Atik pe Paulus taboto do ibana do nama muka huria Filipi. Alai dang dirina di pasuli bana. Molo boi be ibana mula ulau di si boi jong jok kuriai ala dipake debata do ibana di bagasan ngoluna. Debata do na pasautoni. Alani do molo kurajumi do na debatado mamakiau gabe ula-ulana debatado na mamakiau tu portibion debatado na pauja koko songon nama songon ina songon dadanak atau apapun tanggung jawabmu boleh saudara bergumul boleh saudara susah lain kok nah satu zungan non batu luson ni Tuhan idoi imana pada duko ni persauran dohot barita nauli. Persaurat doh tahanan ini debata. Ido memampukah kita marpakirimu doh marpos ni roha bahwa apa yang sudah dimulai dengan nama Allah pasti akan berakhir dengan sukacita. Amin. Tung mulai mak. Tuhan, pakai mangulukku gabe ulam. Mana ngah penahula sadarion gabe lomo ni roha.
atong dangadong babuy mangolating uluta, dangadong nabuy mangabating uluta, menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian. Pakai mahatam, parsauram, caramu bekerja, partiga-tiga hodionan, martiga-tiga homang nadia, markator manang nadia, ingat, hidupmu harus menjadi kesaksian. Idung hulu di halak na marhabadiaon. Napatulukon halak na marhabadiaon, ikot do halak na ikolam sumurung di bagasan holong ni roha. Totu ta halat so doha kahamajun ya kapar binoto wadda. Jujur hita, las dorwata. Mololam malozol ma, jelam jago teknologi, itu semakin luar biasa. Apalagi ma, manusia modern onoain. Terbaik kau kamu dan onoain. Di manusia modern, di masa modernitas sekarang, kalau tanpa teknologi, ahamad wadda. Ayah kan hamajunun dah dibarengi teknologi do. Ena julu bayak ko kamu nama holak korak do si pangasa honoton. Ipe pai mau jui. Majalah holani do. Angko sonari bayak kamu nama. Mau lihat ma dengan teknologi informasi yang cepat. Kita dapat bisa menikmati berita-berita apapun dengan update. Di Qatar rupiah le dunia. Alain wain. Ngebuy tatoton ni secara lain. Kan luar biasa do. Ima teknologi on. Artinya kita dipermudah dalam segala hal. Alai dibalik ini teknologi juga bisa membawa dampak yang negatif. Dengan teknologi kebohongan hoax sepertinya menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Ai sumabiyer behalak manuratu gebus. Soma biar behalak manuraton kata-kata fitnahan. Soma biar behalak manuratno hata-hata namen jelek-jelekkan. Atik ping hatanya pertama dokon ingot. Bahwa menghakimi itu, menuduh itu, bukan menjadi bagian kita. Penghakiman itu hanya milik Allah. Alibar kamu nama. Adong gozolma. Sengaja dibaliknya teknologi. Inilah yang menyebar semuanya. Berita kebohongan. Dan yang saling menjelek-jelekkan. Alani. Hudok matu kita. Pengetahuan itu perlu. Teknologi itu baik. Tapi pengetahuan tanpa cinta kasih. Hanya akan membuat hidup kita semakin kacau. Alani ya kamang do tinang. Molo di pasikola okopi akagel lemih. Marbisu gimana? Malo gimana? Intelektualnya teruji. Berprestasi di sekolah. Anggo somar holong ni rohanu marisual. Orang boleh memiliki harta? Tanpa cinta hidup juga tidak ada artinya apa. Orang memiliki jabatan? Tanpa cinta. Itu juga tidak memiliki harta arti apa-apa. Filipi sadaisia, dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam dan dalam segala macam pengertian. Saudur biar kamu nama. Pengetahuan bertambah, pengertian bertambah, holong hiroha pikulam bertambah. Las doroha bolo nunga lam diboto jala ditadda jolma dewata. Las doroham holo lam godang halak na holo mangalului parbinoto antaring otu debata. Alai do honok kuma. Dak sai holam manada. Dak sai holam maboto. Dak sai holam malo ibana tari iba taring otu hata ni debata. Alai ko sahat dohita. Berpengetahuan. Tapi semakin melimpah dalam cinta kasih. Sedia ta bu mai rohamuna. Ngamalo. Mora. Merjabatan. Parholong musik. Tapi orang mah arogansi ilmu pengetahuan dah. Peristiwa Menara Babel adalah contoh bagaimana ilmu pengetahuan itu begitu sombongnya. Turnang dibayangkan dah sida masana sada menara. Asa sahat tuban gua gijang. Dumi bereng unda sida menda langsung Tuhan ini. Alah tapi orang efek nah. Sekejap dihancurkan oleh Tuhan. Perkataan mereka dikacaukan. Neng dono kom ma ba. Lulu ya kabar binotoan. Lam merdisuk. Lulu ya kena tabu ibaga seperti biom.
alai unang lupa. Hidup kita harus semakin melimpah di dalam cinta kasih. Rumah tangga pesongoni ido. Dan boy paru kilo memang ngebati holong nerohan. Wah, urut nak kini mama sumas wah. Wah, ya kamu. Ngapi kata umar rumah tangga ya? Nge 20 tahun? Wah, tak ada holong nerohan yang mata. Tak ada holong nerohan yang nata. Bisa dari bima. Dan boy moro holong neroh aku. Ikul lem bertabba. Ikul lem fatusi. Asa dalam segala hal teruji mana? Ido nama ngolu, ido kualitas, ido persaoran, ido hubungan, ido relasi. Relasi tanpa cinta tidak akan ada artinya apa. Nah parpudi masih terpukul. Ramos perbuehon nadenggan. Salinai Ramos perbuehon nadenggan. Bukan hanya Paulus, tetapi Yesus sendiri pun menghendaki agar hidup kita penuh dengan buah yang baik, yaitu kebenaran. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik. Maaf, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sebarang sendiri ini beda. Buah. Molo pohon nadenggan do hau nadenggan pasti menghasilkan buah yang baik. Alai molo hauna pedang denggan beda mungkin. Alani pareso diri denggan do hauna. Tetapi dah molo tadok nuai karakter moralitas semakin bergeser. Jangan-jangan itu juga sudah bergeser dari rumah. Rumah itu menjadi rumah di mana pertumbuhan seseorang itu didesain, diatur sedemikian rupa. Ibenar wala batak julusian alaman dosa julusian jabu dutu alaman. Si pareso diri bebe mahita, unak pula menghumi halak nasi. Hati-hati, Yesus melanjutkan Matius 2:19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa? Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Boi do bagak pohon na lepar buena tong tangga dong. Sita baon do nangi. Alani bulun jangan lip service. Daksi pature-ture. Tapi harus yang sesungguhnya. Nah, bagaimana buah itu dihasilkan dari kehidupan kita? Sadar atau tidak, perjalanan hidup kita lah yang menentukan ini. Pemajau saya ada contoh dah, mulai hal gambar perlu nadek nggak doh kita. Isi mahalak naya mabu mobil. Ay di jalan raya oka gudang gugudan. Di juluni baibana mangaremi. Di budini baibana makaleksoni. Ya di samping ini bagaimana berlang-berlang. Harga menurunmu, saya marah. Hei, kamu pamerengmu? Saya terima. Aku kamu mau susah dari iba. Mulusun ijamid do, diri ini bah pohon yang terbaik. Yang menghasilkan buah yang terbaik, dia lu zaman ya. Tahu nama berbeda ima. Ija aku bisa wanita dah, ingat amang dah. Iko pasti honommu do, bahwa hidupmu adalah pohon yang terbaik. Dan harus menghasilkan yang manak songo dia bebang alahu di jam kualitas merupakan tuduh namu dangung tungutmu palawas mesi alai om mafaturi dugi gua bisa contoh nasing dah isi maiha rai mobil doa matai doa inatai dugi terlewat masih beda motor buti ma motong dele ni terburuk ma matai langsung orang ngomong pamerengmu songo matam perumahin ataya tuh saya berhuamang bisa ada sisi tangan rumah kali saya nanya tay alai memang sifat ah keluar isian amat tay anak tuh menarik milih juga nak tay mana abu sung nggak boleh pakai berbeda iba mak paruh zeki persepeda motor itu ya pini ho neng dong nokku ikut malot tado. Mula kudo aku halak damat perbuah nadengga nak mana damat tapi kau kubo tolo mana dainat tapi kau kubo tolo di sini boy tarida nang kualitas ni guluku. Lalu kita juga diuji ketika menghadapi penderitaan.
Tikirosi tahun ini, ingat mata di depan nama doko ini, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tikiro nama hobi haci, dengar dong nabi majalui. Tikiro parbohok misahitin haci tang. Alai ditikisi doi basadar bahwa ini adalah proses ujian. Mau nang iba lebih noto mana ngarga hok kesehatan. Nabi, soalnya lo nak paru kilo nasi gih, wok ma, lemborak paru kilomu itu adalah latihan bagi. Semakin tinggi sekolahmu, maka kualitas ujianmu juga akan semakin tinggi. Jadi lawatana, mau ngagurang lemburang paru kilo nih, ima tanda memang kualitas ni mulut tengah bertambah. Nabi, atung mau soal ni kok ma? Danga dong nabui mangabati ho, laho maperbui ho nadenga. Berbuahlah. Galatia 5:22, buah-buah roh ialah lemah lembut, pendamai, peramah, penurut, penuh cinta kasih. Borak maita, mari dia pendapat dua hunon, sipature diri nabi maita. Sipature pangalahu nabi ma. Sipature pak karakter nabi ma. Jaga badion. Habadionmu hanya akan terjaga ketika saudara mampu benar-benar membangun relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam sahur mahu berita nauli. Tuhan memberkati. Amin martangi yang maita. Mauliati Jehovah di hatam nama kulingi kami. Asi roham. Paingo pajamot gulu nami. Asabui terus dengan terjalin relasi nami dohto. Ido habadiau nasasitong. Barani kami madok tidak terhadap segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nunga marsiajar hamsian huria Filipi marhite Paulus. Asahabadiau nami. Tuk takas ku jaga ho kami. Marhite pangalaho nami, karakter nami. Na terus menerus setia, bersungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Lam saor mahami tu barita nauli. Jala pasti konon nami doa api nama saya bagasan ngulu nami. Kualitas ni ngulu nami kodoh teruji. Hidup kami harus terus menjadi kesaksian dan keteladanan dalam banyak hal. Buih du gudang nama norati kami. Upersita kami du nang hamajuan. Alai daksai holan hamajuan ya keparbinoto do portibion. Ikol lam maju. Ikol lam sumurung do kami. Lumobi di bagasan holong niroha. Dang marlapatan. Buih du marisuang. Bahkan ada kekecewaan. Ketika kami memiliki jabatan. Pengetahuan yang tinggi. Kalau tanpa kasih. Hidup kami akan kacau. Atong lam sumurung mahami di bagasan kolong nerohai. Bahkan habadion nami jagon nami main. Lam ramos kami marparbue hon nadengan. Atong marsangat maho Tuhan. Marhite Yesus Kristus mauliati ma Tuhan diho. Amen.